Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Amaz bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, untuk mengetahui apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita mulakan dengan berita pengenalan Android 11 Developer Preview daripada Google. Versi pembangunan awal ini dikhususkan untuk kegunaan para pembangun dan ditawarkan untuk peranti Pixel sahaja buat masa ini. Android 11 dikatakan menyokong untuk membuat pembelajaran mesin, integrasi 5G, penekanan terhadap sistem sekuriti, privacy dan biometrik. Microsoft pula kini telah melancarkan aplikasi semua dalam satu untuk Microsoft Office untuk pengguna Android. Kini, pengguna tidak lagi memerlukan aplikasi berbeza dan boleh mengakses dan menguruskan semua dokumen seperti Word, Excel dan PowerPoint melalui satu aplikasi yang sama. Panasonic kini telah hadir dengan sebuah kamera khusus yang memfokuskan kepada pengguna buta warna, iaitu Panasonic G9095. Kamera ini merupakan edisi khas yang dihasilkan untuk seorang jurugambar yang mempunyai masalah buta warna merah ataupun protanopia, iaitu schizochondri. Pada minggu ini juga CPU Intel Core i9-10900 telah diperlihatkan. CPU ini dikatakan dilengkapi dengan 10 teras fizikal dengan kelajuan 2.5 GHz yang boleh ditingkatkan kepada 2.8 GHz dengan TDP serendah 65 Watt. Dalam arena peranti mudah alih pula, Oppo telah mengacah pengenalan peranti terbaru mereka, iaitu Oppo Reno 3 Pro. Telefon pintar ini bakal dilancarkan pada 2 Mac 2020 kelak dan dijangka akan menyertakan dui kamera untuk rakaman swafoto. Oppo juga dikatakan bakal hadir dengan chip pemprosesan mereka yang tersendiri. Tidak kurang juga buat Honor di mana mereka turut mengacah pelancaran telefon pintar Honor 9X Pro untuk pasaran Malaysia. Ia merupakan peranti Honor pertama yang ditawarkan dengan HMS terbina dan tidak menggunakan sistem GMS. Telefon pintar ini dijana dengan chip Kirin 810 bersama binaan 7 nanometer, kamera utama gabungan 48, 8 dan 2 megapiksel bersama kamera swafoto 16 megapiksel. Namun harga jualannya masih belum diumumkan lagi. OnePlus 8 Pro pula dikatakan bakal hadir dengan sokongan kalis air IP68 yang menjadikannya telefon pintar pertama OnePlus yang hadir dengan sokongan ini. Siri komputer riba Dell XPS 13 juga turut mula dipasarkan di Malaysia. Komputer riba ini hadir dengan 4 model berbeza yang dipasarkan pada harga bermula RM7,198.99 untuk Dell XPS 13 2020 dengan spesifikasi 8GB memori DDR4 dan 512GB storan sehinggalah RM8,098.99 yang hadir dengan memori DDR4 sebanyak 16GB dan storan SSD 1TB dengan paparan sesentuh 4K. Dalam arena teknologi tempatan, Paynet sebagai salah satu agensi di sebalik inisiatif DuitNow kini telah dalam persiapan untuk memperkenalkan fasa kedua DuitNow pada pertengahan kedua 2020 ini. Sejumlah ciri baru dijangka diperkenalkan termasuk dalam memudahkan laman e-dagang menerima bayaran selain kebolehan menjadualkan bayaran berulang untuk langganan dan pembayaran. Selari dengan pengumuman DuitNow 2.0, pihak Paynet dan Shopee turut telah mengumumkan kerjasama dan bakal melihat Shopee Pay menyokongnya pada tahun ini. Kerajaan Malaysia dilaporkan akan memberi sebanyak 300,000 decoder MyFairview tambahan kepada rakyat Malaysia. Pemberian ini diberikan khusus untuk golongan OKU dan juga B40 serta sudah mula diedarkan kepada komuniti yang memerlukan di Sabah dan Sarawak bermula minggu lalu. Telekom Malaysia kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan masalah mengakses beberapa pelayan permainan atas talian. TM mengatakan mereka tidak membuat sebarang halangan terhadap pelayan permainan dan gangguan turut dihadapi oleh pengguna penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang lain. Grab membuat kejutan dengan mengumumkan kerjasama bersama pihak Volocopter sekaligus mengatakan mereka akan membuat kajian terperinci dalam pelaksanaan perkhidmatan teksi terbang di Asia Tenggara. Tachengo pula telah mengumumkan kerjasama dengan pihak ERL sekaligus memudahkan pengguna membuat pembayaran menggunakan Tachengo e-wallet. Selain itu, aplikasi TikTok kini telah memperkenalkan satu lagi ciri keselamatan yang ditujukan kepada para pengguna perkhidmatan media sosial berkenaan iaitu Family Safety Mode. Melaluinya, ibu bapa dan penjaga boleh mengawal had masa yang dihabiskan oleh anak-anak ketika menggunakan TikTok selain mengehadkan kepada siapa anak-anak mereka boleh menghantar mesej. Twitter telah memperkenalkan ciri baru yang memudahkan pengguna untuk menghasilkan berbenang daripada ciapan yang lama. Buat masa ini, ciri ini hanya boleh diakses melalui aplikasi iOS sahaja. Dan akhir sekali, Facebook Lite kini telah memperkenalkan ciri tema gelap kepada pengguna. Ciri ini boleh diaktifkan melalui ciri dark mode, namun status kehadirannya untuk aplikasi utama Facebook masih belum diketahui.
Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Aman. Sekali lagi ni saya nak ingatkan, jangan lupa layari laman aman.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Aman. Yosh!